100 gram margarin tawar, 200 ml air, dan setengah sendok teh garam sampai mendidih, lalu matikan api. Masukkan 125 gram tepung terigu protein sedang, dan aduk sampai rata. Nyalakan api, lalu masak sampai kalis, dan biarkan hangat. Tambahkan 180 gram telur yang dikocok lepas dan setengah sendok teh baking powder sedikit-sedikit sambil dikocok rata. Masukkan dalam kantung plastik segitiga yang sudah diberi spuit di ujungnya. Semprot bulat di atas loyang yang dioles margarin, lalu oven dengan api di bawah suhu 200 derajat Celcius selama 30 menit sampai matang. Setelahnya, dinginkan.